Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semuanya. Adapun untuk video kali ini, kebetulan saya lagi mampir nih di daerah Ciamis, yaitu Jalan Otista Lingkar Selatan ya Ciamis ya, yang menuju arah Keadila ya, Taman Pahlawan. Kita istirahat sejenak ya di salah satu kuliner, yaitu Warung Nasi Saung Tampian ya kan. Ini ya, kebetulan ini posisinya di pinggir jalan raya ya. Jadi kalau kita lewat jalan pintas ini yang menuju ke arah Banjar ya, Ciamis, lewat jalur pintas ini kita akan ketemu dengan salah satu rumah makan Saung Tampian ya. Oke ya, kita masuk ke dalam. Ini lokasinya alhamdulillah cukup nyaman sekali. Tempatnya juga serba kayu ya. Yuk kita masuk ke dalam. Sangat cocok sekali ya buat istirahat sini ya, banyak sekali ini. Ini juga ada tolenjeng goreng sini. Ada tolenjeng goreng. Tempat duduknya ya cukup bagus sekali ya, ini lokasinya sangat nyaman ya untuk kita beristirahat. Nah, kebetulan dengan Pak Ojak kita habis dari perjalanan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan berbincang-bincang langsung nih dengan siapa? Assalamualaikum, Neng Damang. Waalaikumsalam. Oke, ya. Bisa diperkenalkan nama? Yeni. Iya, oke. Okay. Sama Teh Ida. Oke, okay, ya. Nih ngomong-ngomong ini rumah makannya namanya apa nih? Saung Tampian. Saung Tampian. Yeah. Alamatnya? Untuk Desa Hanaperang. Jalan Lingkar. Jalan Lingkar ya. Yeah. Ciamis ya? Iya. Yeah. Oke, okay, ya. Kalau boleh tahu nih menunya apa aja di sini? Ikan bakar, ayam goreng. Iya. Tumis-tumisan enggak ada ya? Iya, tumis, karedo, pencok. Oke. Yang lain-lain ya. Oke. Okay. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Neng? Buka dari jam 10 sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Iya. Jadi enggak ada hari libur ya. Sabtu Minggu tetap buka. Iya, tetap buka. Ya. Ada itu menu tambahan gurame ada tapi harus ini dulu, pesan dulu. Iya. Kalau boleh nomor kontaknya berapa nih kalau mau ada yang pesan? Ya, ingat ya nomor kontak. Iya, oke, iya. Oke, nomor kontak nanti ya. Iya, nanti di ini. Menunya. Oke, okay, ya. Ini sudah berapa lama nih buka di sini? Buka dari bulan Oktober ya, tanggal 18. Tahun? Tahun sekarang. Oh, tahun sekarang. Iya, oh, baru berapa ini, berapa bulan? 2023? Oh, iya. Oh, 2002. 2022? Okay, mau setahun ya nanti. Mau setahun ya. Tadi alamat apa nomor HP bisa ditentukan kalau ada yang mau pesan nanti? Nomor HP-nya 0813-2181-3488. Oke, makasih ya atas kesempatannya. Ya, semoga sama-sama sukses selalu. Ya. Kita lagi proses bakar ya. Ini menggunakan arang ibunya. Ya. Mantap, arangnya. Tuh, dibolak-balik. Coba lihat ya, makin dekat. Nah, mantap. Ada ikan bakar sama ayam. Ayam bakar. Iya. Ayam goreng, ayam bakar. Ini ayam bakarnya sangat mantap sekali ini. Ayam bakar. Sini juga jangan sungkan-sungkan ya, tersedia juga musola dan toilet ya. Nah, kalau kita sambil istirahat, sambil duduk, sambil makan atau sambil menikmati kuliner ya.
kalau malam hari ini. Nah, ini ikannya masih segar ya. Kita ngambil di sini. Jadi ikan bakarnya masih segar-segar ya, Bu ya. Yang kecil ada ya. Satu lagi yang agak gede. Langsung ngambil dari kolam gitu. Segar-segar ya. Iya. Oke. Mas lagi beli tuh. Pesanannya sudah datang ya. Inilah, ini ada jus alpukat, ada karedok, ada juga nih ikan bakar. Oke ya, ini ikan bakarnya sangat mantap sekali, bisa dicobek juga nih. Ini musholahnya ya, untuk kita beristirahat, langsung sholat di sini ya, jangan khawatir lah. Ini untuk toilet juga ya, WC bagus ya. Kita makan seadanya. Ini ada karedok, ayam, lalap-lalap ya. Nah, kita mau tanya-tanya nih, Ojat, gimana rasanya ayam apa ikan bakarnya? Ikan bakar enak, bumbunya enak, cuma kurang. Ada dikit repesi ya? Kurang garing aja. Oh, kurang garing aja. Ya mungkin karena selera orang beda-beda ya. Ada yang suka garing, ada yang enggak ya. Atau ya. Karena bumbunya. Bumbunya mantap ya. Wis, mantap. Mau cobek. Mau cobek ada. Oke, lanjut. Selamat menikmati. Alhamdulillah untuk makan siangnya sudah selesai. Ini sudah habis ya. Ini ikannya tinggal tulang. Ya. Itu kan karedoknya ya sudah habis, sekarang tinggal minum jus ya, kita jus ya, ini kita coba jusnya ya, ya sudah mau minum jus ini ya, merah sangat nikmat dan enak sekali ya, terutama karedoknya nih sangat terasa ya, mantap karedoknya. Itu juga ikan bakarnya ya, terasa karena masih segar ya. Adapun menu yang ada di sini ya, berbagai macam menu makanan ya. Di sini ada ayam goreng, ada ayam bakar, ada pepes ayam ya, ada ikan bakar, ada ikan goreng juga, dan pepes ikan. Adapun untuk jenis minuman juga ada teh manis, ada teh jeruk, es jeruk, kemudian ada jus mangga, jus melon, jus strawberry, alpukat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nih tumis ya, ada karedok, ada pete, ada sayur asem dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah di sini menunya sangat lengkap sekali dan harganya juga sangat terjangkau lah. Nah, ini ada yang cuma 15.000 ayam gorengnya, jadi terjangkau. Dan sajiannya cukup cepat ya, jadi nggak usah nunggu lama ya. Insya Allah dalam waktu beberapa menit makanan sudah siap dan hangat. Ini alpukatnya kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap ya, terasa sekali
tetapnya ya, gulanya ya tetap enak. Alhamdulillah mungkin pas siang hari minum alpukat sehat sudah. Gorengnya lucu kayak ya, mantap. Ini tempatnya saat nah, tempat duduknya gini, ini semua serba kayu ya. Oke ya, terima kasih kepada temanku semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk kita berkuliner atau menikmati makanan siang atau makan sore ya, tergantung dari kondisi. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.